Di Kota Pariaman ini karena satu-satunya sekolah yang berada di bawah Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dan saat ini Menteri menuju panggung kehormatan bersama rombongan dan Ibu untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan menyaksikan pencanangan Gerakan Nasional Masyarakat Minapolitan sekaligus penandatanganan kesepakatan bersama antara Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dilakukan di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Seperti yang kita ketahui bersama pemirsa, saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan atau DKP tengah fokus mengembangkan konsep Minapolitan untuk memberdayakan daerah pesisir pantai sekaligus pulau-pulau kecil dengan komoditas unggulan mereka. Karena pembedaan produk yang menjadi branding untuk masing-masing daerah dengan sendirinya akan meningkatkan daya saing bagi para pelaku usaha. Saudara, langsung saja kita saksikan rangkaian acara selengkapnya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya laporan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia kepada Bapak Insinyur Sharif Wijaya PhD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Ya, pemirsa, saat ini di layar kaca Anda sedang berlangsung laporan dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Kelautan dan Perikanan. Dua lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memotivasi kelompok pelaku utama untuk meningkatkan kinerja. Yang kedua adalah menstimulasi pertumbuhan usaha dari kelompok-kelompok nelayan, budidaya, dan petani garam tersebut. Yang ketiga adalah mengakselerasi dinamika keselarasan pelaku utama di dalam menjalankan usahanya. Bapak-Ibu sekalian saya hormati, kegiatan gembita ini akan dilaksanakan dengan mengikuti satu contoh baik yang telah dilaksanakan di masa lalu, yaitu program yang kita kenal sebagai kelompok pencapir, yaitu kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa yang pada masa lalu telah memberikan satu gaung yang sangat besar bagi dinamika kegiatan masyarakat. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan secara rutin dan kontinu pada setiap bulan, diikuti oleh seluruh peserta dari seluruh wilayah di Indonesia, sehingga akan terjadi satu kegiatan yang sifatnya safari dari provinsi ke provinsi, yang pada akhirnya Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan berkenan untuk menyampaikan kepada Bapak Presiden, pada finalnya nanti akan dilaksanakan dan disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia. Itu harapan kita semuanya tentang kita.
Acara pada hari ini akan dimulai dengan pelaksanaan model Lomba Kolom Mencapir Minabari, penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Kelautan dan Kementerian Komunikasi Informatika tentang penggunaan dan pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi, informatika, dan diseminasi informasi sebagai bagian dari upaya penyuluhan sektor kelautan dan perikanan di masyarakat. Yang kedua, akan dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Kelautan dengan RRI, dan yang akan dilanjutkan nanti pada masa waktu yang dekat akan dengan TVRI untuk lebih mengintensifkan diseminasi informasi. Kemudian yang ketiga, akan ada penandatangan kerjasama dengan Universitas Andalas untuk mengembangkan potensi Padang, Sumatera Barat, Pariaman, dan wilayah sekitar di Provinsi Sumatera Barat di sektor kelautan dan perikanan. Kemudian dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama di tingkat eselon 1 di antara Kementerian Kelautan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami laporkan Bapak Menteri, kita telah mengundang beberapa putra-putri dari korban bencana di Mentawai, kemudian secara telekonferensi nanti dengan korban bencana di Wasio dan Merapi untuk menerima program orang tua asuh. Dan mereka akan diterima secara langsung di sekolah-sekolah di lingkungan kelautan dan perikanan, mulai dari masuk sampai lulus mereka diberikan beasiswa secara gratis. Kemudian pada kesempatan ini juga ada penyerahan paket bantuan pendidikan kepada korban bencana, dan ini adalah partisipasi dari Depdiknas, Pak. Dari Kementerian Pendidikan Nasional sudah menyerahkan paket pelatihan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dilaksanakan di Pariaman, di Merapi, di Boyolali, dan di Wasio. Dan pada kegiatan ini kita mengikutsertakan peserta sebanyak 700 orang yang terdiri dari 250 orang penyuluh perikanan dari seluruh Indonesia yang berkaos biru, itu dari seluruh Indonesia, Bapak. Kemudian 50 orang wirausaha pemula, 100 orang kelompok pelaku utama yang telah berhasil dan menjadi sukses story bagi kelompok-kelompok yang lain. Kemudian rekan-rekan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, dari pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin para undangan yang kami hormati, berikutnya kita dengarkan sambutan selamat datang dari Bupati Padang Pariaman, Bapak Dr. Randes Haji Ali Mukni. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, saat ini kita saksikan sambutan dari Bupati Padang Pariaman, Ali Mukni, untuk membacakan sambutan selamat datang terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Fadhel Muhammad beserta rombongan yang datang ke Kabupaten Padang Pariaman. Dapat kita ketahui bahwa Kabupaten Padang Pariaman juga merupakan sebagai daerah percontohan untuk penerapan atau pencanangan gerakan nasional masyarakat Minapolitan di Indonesia. Sesuai dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, di mana Indonesia penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar untuk tahun 2015 yang akan datang. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman sangat mendukung hal ini sesuai dengan potensi dan kondisi daerah kita, Kabupaten Padang Pariaman, yang luas lautnya tadi malam juga sudah saya sampaikan kepada Pak Menteri lebih kurang 60 km. Cita-cita mewujudkan kelautan dan perikanan terbesar tentu tidak dapat diwujudkan tanpa dukungan dana yang memadai. Pada kesempatan ini kami memohon kepada Bapak Menteri kiranya melokasikan dana untuk meningkatkan produksi kelautan dan perikanan di Kabupaten Padang Pariaman. Permohonan ini melalui proposal pembangunan sarana kelautan yang insya Allah nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Menteri. Dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di sektor kelautan dan perikanan, Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah menganggarkan dana melalui DAK bidang kelautan dan perikanan. Bapak Menteri, Gubernur, hadirin yang saya hormati, itulah barangkali beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sangat berbahagia ini.
Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita dengarkan pula sambutan Wakil Gubernur Sumatera Barat kepada Bapak Dr. Andes Haji Muslim Kasim AK MM. Disilakan. Iya saudara, setelah sambutan dari Bupati Padang Pariaman Ali Mukni, kata sambutan berikutnya dibacakan oleh Gubernur, Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim. Kita ketahui bersama pemirsa bahwa pencanangan Gerakan Nasional Masyarakat Minapolitan ini adalah bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen ikan baik dari bidang kelautan atau ikan air tawar pada tahun 2015 mendatang. Dalam upaya mewujudkan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar 2015, maka pemerintah Sumatera Barat dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan juga mendorong dengan menetapkan visi yaitu Sumatera Barat sebagai sentra kelautan dan perikanan terkemuka di Pulau Sumatera tahun 2015. Di samping itu juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi dan kesempatan kerja di bidang kelautan dan perikanan. Jadi dengan pencanangan Gerakan Nasional Masyarakat Minapolitan dan penandatangan kesepakatan bersama ini antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika di Sumatera Barat sangat mendorong terwujudnya visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2010 telah menetapkan 197 lokasi minapolitan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kawasan minapolitan di Sumatera Barat ditetapkan 4 kabupaten, 1 kabupaten pesisir selatan, yang kedua kabupaten Agam, dan yang ketiga kabupaten Dasmarsaya, dan 4 kota Padang. Oleh karena itu, Bapak Menteri, kami berharap kepada Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan agar kawasan minapolitan di Sumatera Barat dapat ditambah di beberapa kabupaten kota lainnya, terutama di Kabupaten Padang Pariaman sebagai penyelenggara acara pada hari ini. Kapasitas sebagai kawasan minapolitan, Sumatera Barat merupakan daerah yang potensial di bidang kelautan dan perikanan. Dan saat ini dari hasil budidaya ikan air tawar telah memasuk 7 provinsi di Sumatera seperti Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Utara serta Aceh. Di samping itu didukung dengan keberadaan beberapa sekolah perikanan di Sumatera Barat seperti SUPM ini di Kabupaten Padang Pariaman telah meluluskan STM yang lulusannya siap menjadi entrepreneur di bidang perikanan. Oleh karena itu, untuk masa depan, mohon dukungan Pak Menteri untuk memberikan kesempatan kepada adik-adik kita ini. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga ke depan pembangunan kelautan perikanan akan lebih maju lagi secara nasional dan khususnya di Sumatera Barat. Demikian dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja kita mendengarkan kata Bapak sambutan dari Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim yang menyebutkan bahwa Kementerian dan Kelautan Perikanan juga akan bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut untuk mengamankan perairan di wilayah Indonesia terhadap aksi pencurian ikan yang belakangan ini marak terjadi di Indonesia dan tidak terkecuali di perairan wilayah Sumatera Barat sendiri. Hal ini dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen ikan tahun 2015 mendatang. Dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang pengembangan penyelenggaraan komunikasi dan informatika sektor kelautan dan perikanan. Satu, tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mewujudkan pengembangan sektor kelautan dan perikanan melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang menjadi tanggung jawab para pihak guna menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. 2. Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi kegiatan A. Pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi di sektor kelautan dan perikanan. B. Pengembangan kelembagaan komunikasi masyarakat kelautan dan perikanan. C.
pengembangan SDM dan riset bidang teknologi informatika. Ya, pemirsa, saat ini sedang berlangsung pembacaan kesepakatan bersama antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dan pemanfaatan aplikasi informatika dan F pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika. 3. A. Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerjasama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban para pihak, dan hal-hal lain yang dipandang perlu. B. Untuk melaksanakan perjanjian kerjasama, para pihak akan menunjuk wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya. 4. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani kesepakatan bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan para pihak. Selanjutnya, penanda tanganan kesepakatan bersama antara Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Pembacaan Indonesia. Pembacaan kesepakatan Kepada dilanjutkan Bapak dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika yang ditandai dengan para Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Disaksikan bersama di tempat saja. Penanda tanganan kesepakatan bersama. Dilanjutkan penyerahan cenderamata pertama dari Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia kepada Menteri Kominfo Republik Indonesia. Dapat dilihat di layar kaca Anda juga terjadi penyerahan cenderamata dari Menteri Kelautan dan Perikanan Fadhel Muhammad terhadap Dirjen dari Kementerian Informasi dan Komunikasi. Kepada Bapak Menteri dan Bapak-Bapak disilakan untuk kembali ke tempat. Ya, kita saksikan bersama penyerahan cenderamata dari Menteri Kominfo Republik Indonesia kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, penanda tanganan perjanjian kerjasama antara Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Direktur Utama RRI kepada Bapak Sekjen dan Bapak Dirut RRI disilakan mengambil tempat. Ya, kepada Ibu Dirut kami silakan ya, mengambil pemirsa, tempat. Pemirsa, acara dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Direktur Utama LPP TVRI dan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia atau RRI dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan beserta Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan Kepala Badan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dilanjutkan penandatanganan kesepakatan bersama antara Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Pembantu Rektor 4 atas nama Rektor Universitas Andalas. Kepada Pembantu Rektor 4 UNAN kami silakan mengambil tempat dan kepada Bapak Sekjen kami silakan mengambil tempat. Dapat dilihat di layar kaca Anda saat ini sedang berlangsung penandatanganan kesepakatan bersama antara Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Pembantu Rektor 4 atas nama Rektor Universitas Andalas. Terima kasih kepada Bapak Sekjen dan Pembantu Rektor 4, silakan kembali ke tempat.
Selanjutnya penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kepala Badan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kepada Bapak Kepala Badan, kami silakan mengambil tempat. Penandatanganan kemudian dilanjutkan dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan Kepala Badan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terima kasih. Disilakan kembali ke tempat. Bapak dan Ibu hadirin para undangan yang berbahagia, selanjutnya penerimaan anak korban bencana Wasior, Mentawai dan Merapi dari masing-masing Pemda yang secara simbolis pada hari ini diwakili oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang diwakili oleh Kepala SUPN Negeri Pariaman berupa bantuan untuk melanjutkan pendidikan. Kepada Bapak Anasri Tanjung dan Bapak ya, pemirsa, Bupati acara dilanjutkan dengan Kabupaten penerimaan anak korban bencana Wasior, Mentawai dan Merapi dari masing-masing pemerintah daerah yang secara simbolis diwakili oleh Bupati Mentawai kepada Satuan Pendidikan atau KP yang diwakili oleh Kepala SUPM Negeri Pariaman untuk melanjutkan pendidikan bidang kelautan dan mohon perikanan. Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat menyerahkan secara simbolis kepada Kepala Sekolah. Bapak Ibu hadirin para undangan yang berbahagia, selanjutnya penyerahan mobil Community Access Point dari Menteri Komunikasi dan Informatika yang diserahkan oleh Sekjen Kementerian Kominfo kepada Wakil Wali Kota Pariaman. Bapak Ibu hadirin para undangan yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika. Dalam hal ini disampaikan oleh Sekjen Kominfo Bapak Galwin Yusuf. Disilakan. Kata sambutan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, sebagian besar wilayah negara Indonesia merupakan wilayah lautan yang kaya dan banyak mengandung ikan dan sumber daya laut lainnya. Kekayaan atas ikan dan sumber daya laut tersebut harus dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal untuk sebesar-besarnya bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui upaya peningkatan sumber daya ekonomi perikanan khususnya di wilayah pesisir. Terkait dengan bidang komunikasi, Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, kita melakukan komunikasi-komunikasi melalui berbagai media. Salah satunya yang kita lakukan kerjasama dengan Pemda adalah melalui pembentukan media-media center. Yang ini juga insya Allah ini menjadi suatu bidang atau aktivitas yang mungkin bisa kita kembangkan dalam konteks kerja kerjasama Kominfo dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang berikutnya masih di bidang komunikasi, kita juga melakukan pengembangan kelembagaan masyarakat sebagai partner Kominfo dalam melakukan diseminasi informasi.
Dan ini akan kita terus kembangkan. Sampai saat ini kelompok informasi masyarakat sudah terbentuk, sudah mencapai 5.000. Dan insya Allah kita punya ambisi bahwa pada tahun 2014 paling tidak 50% desa sudah mempunyai kelompok informasi masyarakat. Dan terkait dengan ini, saya kira banyak bukan overlapping, tapi satu kesamaan visi antara Kementerian Kominfo dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam konteks pembinaan kelompok masyarakat, terutama di wilayah pesisir. Dalam hal ini, Bapak Menteri, kami di Kementerian Komunikasi dan Informatika punya komitmen untuk mendukung program-program pengembangan masyarakat di wilayah pesisir karena berbagai karakteristik. Pertama adalah karakteristik ketidakberuntungan. Kalau kita bandingkan dengan wilayah lain, saya kira wilayah pesisir, walaupun itu adalah wilayah terdepan, tapi banyak hal yang harus kita lakukan untuk memberdayakan mereka supaya menjadi lebih sejahtera untuk kedepannya. Yang kedua, dalam konteks geografis, ini seperti saya sampaikan tadi bahwa wilayah pesisir adalah wilayah terdepan, di mana secara fisikal kontak budaya dengan pihak-pihak atau luar negeri menjadi ujung tombak untuk melakukan komunikasi. Dan dalam konteks pembangunan karakter building, saya kira ini menjadi sangat penting bagi kementerian kami untuk memfokuskan wilayah pesisir. Sehingga pembangunan tidak hanya terkait dengan bidang ekonomi, tapi juga membangun karakter di wilayah pesisir dan juga wilayah lainnya agar karakter Indonesia dalam era kompetisi global ini tetap bertahan sehingga kita sebagai satu bangsa tidak kehilangan jati dirinya. Berikut di bidang ICT, Bapak Menteri, kami laporkan kita membangun yang disebut dengan program Desa Berdering. Sehingga kita punya sasaran pada tahun depan, insya Allah semua desa di wilayah tanah air, termasuk wilayah pesisir, akan dilayani oleh telepon. Ya. Pada saat ini kita masih fokus pada pembangunan desa kecamatan. Dan insya Allah Bapak Menteri, Bapak Wagub, dan Ibu-Ibu hadirin sekalian, mohon doa restunya bahwa tahun depan juga semua desa kecamatan sudah dilayani oleh internet. Kita juga membuat program yang disebut dengan Mobile Community Access Point. Ini sederhananya adalah suatu internet di dalam mobil yang bisa digunakan secara bergerak. Ini yang disebut dengan MCAP, ini kita prioritaskan di wilayah-wilayah memang rawan gempa, rawan bencana. Sehingga karena sifatnya yang mobile dan mudah bergerak, ini sangat efektif dan efisien dalam rangka gerak cepat melayani informasi-informasi di daerah bencana. Demikian Bapak Menteri yang kami laporkan, dan seperti kita ketahui bahwa ICT mempunyai manfaat yang luar biasa, dan bahkan ini suatu teknologi yang fenomenal yang membuat keseimbangan sosial kita berubah, bergeser, termasuk tata nilai dan kebudayaan kita. Sehingga pada saat kita bicara ICT, kita harus bicara tidak saja apa pada fasilitas prasarana dan sarana, tapi yang lebih penting lagi adalah pemanfaatan ICT secara produktif, tidak saja dari segi ekonomi, tapi dari segi pembangunan karakter nasional kita, sehingga
seperti yang saya sampaikan tadi, jati diri bangsa Anda tetap eksis walaupun di era globalisasi. Terkait dengan demikian hal itu, Bapak Menteri, saya kira terkait dengan internet tidak sesederhana dengan telepon. Artinya untuk bisa dimanfaatkan secara produktif tadi perlu adanya suatu kesiapan sosial tersendiri. Saya kira tidak bijak bagi kita mungkin memasukkan internet pada suatu masyarakat yang mungkin memang belum kita siapkan secara baik sehingga mau bisa memanfaatkan secara produktif. Hal itu terkait dengan informasi yang segala macam ada di internet itu ada, sehingga dalam konteks ini pembinaan atau public edukasi untuk pemanfaatan internet, terutama nanti yang kita kerjasamakan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di wilayah pesisir, menjadi sangat penting untuk melakukan public edukasi secara terus-menerus untuk peningkatan sumber daya manusia dan juga untuk meningkatkan pemahaman, kecerdasan dan pencerahan masyarakat nelayan di wilayah pesisir. Dalam hal itu saya kira menjadi sangat penting kita untuk membangun kelompok-kelompok informasi masyarakat di wilayah pesisir, sehingga bagi kami Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi lebih mudah untuk melakukan suatu publik edukasi yang tidak saja bersifat diseminatif tetapi juga membangun aspiratif dari bawah. Saya kira demikian sambutan saya, Bapak Menteri. Mohon maaf dari Bapak Menteri tidak bisa hadir ke hadapan Ibu dan Bapak sekalian. Pada dasarnya BILU sudah mengagendakan untuk hadir di forum yang terhormat ini, tetapi mendadak ada perubahan agenda yang dihadiri oleh Presiden pada hari ini. Beliau mengucapkan salam hangat kepada hadirin sekalian. Demikian sambutan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, Gerakan Nasional Masyarakat Minapolitan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga membutuhkan sinergi dengan kalangan public-private partnership untuk mewujudkan Indonesia menjadi produsen perikanan terbesar di dunia pada tahun 2015 mendatang. Dan berikut kita saksikan kata sambutan dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya haturkan terima kasih atas segala bantuannya, segala fasilitasnya, sehingga memungkinkan kita kumpul pada kesempatan hari ini. Dan kita kumpul di sini, yaitu di sebuah sekolah yang kita punyai. Pada waktu yang lalu sekolah ini menerima musibah, dan tadi saya lihat dalam 2 tahun sudah kembali jadi bagus. Ini menjadi contoh buat kita, kalau ada musibah, ada apa-apa, jangan terus patah semangat, tapi kita kembalikan, kita kerjakan dengan baik. Demikian juga Pak Bupati Mentawai, baru-baru ini saya tanggal 6 Desember kemarin undang beliau bersama bupati-bupati yang lain yang terima musibah menemui Bapak Presiden di Bali, dan kemudian Presiden menyampaikan pesan-pesan seperti itu kepada mereka-mereka, dan kami menyerahkan bantuan dari kementerian kita. Nah, kita membuat program yang konkret, yaitu namanya Minapolitan, pengembangan kawasan-kawasan tertentu yang berbasis kepada perikanan. Manajemen pengelolaan inilah yang menjadi program unggulan kita pada kementerian saya. Tadi saya ingin merespons apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Bupati. Bapak Bupati mengatakan, Pak Menteri, kita punya laut yang demikian luas. Bapak telah mencanangkan acara di tempat kita. Kalau begitu, kita perlu untuk mengembangkan di sini Minapolitan. Tadi tunjukkan kepada saya ikan bandeng. Nanti mau dikembangkan. Kalau boleh, permintaan bantuan khusus. Nah, untuk itu saya akan sediakan alokasi khusus DAK kepada Pak Bupati. 3,5 miliar saya sediakan buat sini.
supaya Pak Bupati kembangkan apa yang Pak Bupati minta. Tadi Pak Gubernur bilang sama saya, juga minta di sini kalau boleh ikan-ikan di sini ini perlu ada pengolahan, kata Pak Wakil Gubernur. Pak Menteri, ikan-ikan diambil, lama-lama ikannya busuk, nggak diolah. Sepanjang pantai kita ini kita perlu kembangkan industri pengolahan. Ah, ini sama dengan program saya. Program kita adalah bagaimana ikan-ikan itu diambil, ditangkap dari laut, diolah ikan-ikan tadi. Baik di darat, diolah sehingga punya nilai tambah. Kami tidak mau lagi ikan-ikan itu diambil, dijual ke luar negeri. Stop, itu gaya lama. Kita bikin industri pengolahnya. Tadi Pak Wakil Gubernur minta, saya akan berikan dak khusus buat Pak Wagub 4 miliar rupiah. Biar tahun depan langsung dipakai. Nah, itu respon saya supaya apa yang Bapak minta ke Pak Menteri, langsung saya berikan. Ini penting sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang saya hormati. Kita ingin sekali agar supaya pengembangan program nasional Minapolitan ini di tingkat-tingkat kawasan. Tetapi kita ingin juga sampai ke tingkat desa. Agar supaya masyarakat desa ikut menikmati pengembangan program ini. Maka kita buat namanya PUM, yaitu pengembangan usaha mina pedesaan. Nah, usaha mina pedesaan ini adalah sebuah konsep baru dari Kementerian Kelautan Perikanan untuk bantuan-bantuan perdayaan masyarakat di pedesaan. Jadi kita akan buat paket ikan lele, paket ikan bandeng, paket rumput laut, paket ikan nila, paket ikan kerapu. Semua kita akan berikan dan ini kita butuhkan kedua hal tadi. Kami sangat butuhkan satu hal yang kita buat hari ini yang menjadi pertanyaan orang kita kumpul di sini, yaitu ujung tombak daripada pelaksanaan ini adalah penyuluh-penyuluh yang ada di sini. Oh, penyuluh-penyuluh ini sangat penting sekali untuk Pak Wakil Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota. Penyuluh-penyuluh ini adalah ujung-ujung tombak kita di tingkat paling bawah dan mereka-mereka inilah yang menggerakkan masyarakat. Ketika saya menjadi gubernur di Provinsi Gorontalo, ketika itu saya melihat itu penyuluh-penyuluh dibubarkan oleh reformasi yang ada. Akibatnya motor-motor mereka diambil, tempat mereka alat mereka diambil, berantakan semuanya. Saya menjadi gubernur, saya bilang ini penting sekali. Kenapa kau dibubarkan? Oh, itu karena sudah dibubarkan begini. Diambil, diangkat. Ah, saya bilang saya kumpulkan lagi di Gorontalo, saya bikin, saya bantu pada mereka. Ketika saya jadi menteri, nah, saya angkat ini menjadi program nasional buat pengembangan penyuluh-penyuluh ini. Saya laporkan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden setuju. Bapak Presiden bilang, betul Saudara Menteri. Itu penyuluh-penyuluh adalah ujung tombak bagi mereka. Untuk itu beliau mengatakan kepada saya, agar kepada mereka diberikan perhatian secara khusus. Dan dengan demikian baru-baru ini Presiden telah menandatangani apa yang disebut dengan tunjangan struktural buat saudara sekalian. Tunjangan fungsional buat saudara sekalian. Ya betul, hafal mereka, saya luar biasa. Kalau namanya uang cepat sekali jawabannya. Tapi uang hebat, kerja juga hebat mereka ini. Jadi gak apa-apa, senang Pak Menteri. Jadi dengan demikian, untuk mereka juga, ini penting buat Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota. Saya mengerti, kepada mereka ini kita perlu memberikan alat-alat. Dan untuk itu saya telah mengalokasikan anggaran di tempat saya, yang ada bagian daripada daknya. Untuk apa? Beli motor buat mereka, beli peralatan-peralatan bagi mereka. Sudah ada semuanya, kita sudah atur. Jadi jangan khawatir buat saudara sekalian. Dan saya ingin tahap pertama ini, Pak
Wakil Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota dan hadirin sekalian, saya ingin minimum ada 3 penyuluh di sebuah kecamatan. Nah, ini penting sekali. Jadi kita akan tambah kurang lebih sekitar 15.000 penyuluh di perikanan dan kelautan. Dan tahun depan kita akan tambah sampai dengan tahun ini sudah siap, dan tahun depan kita mau tambah 8.000 penyuluhnya. Dan saya ingin penyuluh-penyuluh itu berpendidikan. Penyuluh-penyuluh berpendidikan supaya lebih gampang komunikasi dengan masyarakat dan lebih gampang menggunakan berbagai kemajuan yang ada sekarang ini. Tadi disampaikan oleh saudara Sekjen bahwa ke depan ini kita akan menggunakan internet, kita menggunakan IT, teknologi tinggi. Maka penyuluh-penyuluh kita ini harus berpendidikan supaya gampang kita gunakan. Ketika saya menjadi gubernur Gorontalo, saya mengutamakan para sarjana. Tidak perlu mereka itu sarjana perikanan, tidak perlu. Tidak perlu mereka sarjana pertanian, tidak perlu. Yang penting dia sarjana, kita didik dia dan cepat mereka menggunakan komunikasi internet. Apalagi sekarang ini kita telah bekerja sama. Tadi saya telah tanda tangan dengan Pak Menteri Kominfo untuk melayani segala ini dengan pusat layanan internet di tingkat kecamatan serta mobil layanan internet kecamatan. Jadi merupakan program utama dari Kementerian Kominfo yang langsung menyatu dengan kita. Dan ini kita akan menggunakan kelompok-kelompok yang kita bentuk sekarang. Di tempat Pak Kominfo istilahnya kelompok informasi. Nah, di tempat kita penyuluh-penyuluh. Nah, nanti ini menggunakan berbagai kendaraan-kendaraan seperti ini nanti berkomunikasi dengan masyarakat. Akhirnya akan muncul seperti apa yang dulu kita punyai, yaitu kelompok pendengar, kelompok pembaca, kelompok pemirsa, dan kelompok ini kita namakan kelompok pencapir Minapolitan. Dan saya terima kasih tadi kepada Ibu Dirut RRI yang sudah menandatangani kerjasama kita dengan Pak Sekjen. Nanti kita atur dengan semua eselon 1 di kementerian kita supaya ada komunikasi. Nanti kita bikin program sahabat nelayan supaya mereka-mereka para nelayan bisa berhubungan dengan kita. Dan semua desa nanti ada telepon sehingga ada akses kepada kita. Kita perlu mendengar apa keluhan mereka. Kita perlu mengerti apa yang mereka butuhkan. Kita tidak boleh mengerjakan sendiri, mereka bikin lain, kita pemerintah bikin lain, tidak boleh. Kita harus mengerjakan sesuatu berdasarkan aspirasi yang muncul dari bawah. Tidak ada gunanya, tidak akan berhasil program di kementerian kita kalau apa yang kita bikin lain apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Maka tugas saudara para penyuluh-penyuluh di tingkat bawah harus betul-betul tingkatkan komunikasi dengan seluruh kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Kelompok-kelompok yang ada dijelaskan dan kemudian berhubungan dengan kepala-kepala dinas di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi, dan nanti naik kepada kementerian kita. Komunikasi yang baik adalah keberhasilan awal daripada program kita. Tentunya kita ingin agar supaya penyuluh-penyuluh ini juga harus menjadi PNS pada waktunya. Dan sekarang sudah sebagian besar telah kita akomodir menjadi PNS. Dan tidak ketinggalan para penyuluh swadaya yang kita telah angkat sekarang ini, terus kita akan memberikan perhatian kepada mereka-mereka. Saudara sekalian yang saya hormati, jadi saya ingin menekankan bahwa kita punya program namanya Minapolitan di pengembangan tingkat kawasan dengan komunitas-komunitas unggulan tertentu. Kita punya pengembangan usaha mina pedesaan berupa pendayaan masyarakat di tingkat desa, dan kemudian di sana ada model-model usaha. Misalnya buat ikan lele ada paket 7 juta rupiah.
ikan bandeng. Nanti sudah itu mereka berhubungan dengan bank, bank yang telah kita pilih yaitu BNI 46. Mereka mengalokasikan anggaran sebesar 1,3 triliun rupiah. Jadi adik-adik, saudara penyuluh, berhubungan, ajarkan pada mereka. Ini modelnya nanti pakai Bank BNI 46. Saya sudah tanda tangan dengan mereka, Presiden sudah setuju alokasi khusus buat perikanan kelautan. Selama ini paling kecil anggaran di sektor, yaitu sektor perikanan dan kelautan. Saya sudah lapor sama Presiden, kita hanya mendapatkan kurang lebih 3,4% daripada dana yang beredar di masyarakat. Jadi hampir neglected, hampir terelakkan. Nah sekarang satu bank ini khusus sudah bikin 1,3. BRI juga bikin, tapi BNI 46 sudah bikin kesepakatan dengan kita. Bapak-bapak, para hadirin yang kami hormati, kami juga ingin sekali di pengembangan program tadi itu juga akan muncul wirausaha-wirausaha baru. Wirausaha-wirausaha baru ini adalah mereka-mereka yang kita pilih, yang kita lihat punya kemampuan untuk mengembangkan usaha, terutama mereka-mereka yang tamatan perguruan tinggi. Tamatan perguruan tinggi ini begitu banyak, tapi lapangan pekerjaan belum tersedia, masih kurang. Orang mau melamar. Nah, kita bikin wirausaha-wirausaha baru ini, dan anggarannya pun telah kami sediakan. Sehingga dengan demikian, kelompok-kelompok ini, paket-paket ini yang demikian besar, dapat dimanfaatkan dengan baik oleh saudara sekalian. Akhirnya saya ingin menekankan beberapa hal pada kesempatan ini. Yang pertama adalah kita ingin meneruskan apa yang menjadi harapan dari Bapak Presiden. Harapan Bapak Presiden beliau sampaikan tanggal 16 Agustus tahun 2010 pada sidang paripurna DPR, beliau menyebutkan secara spesifik sebagai berikut, bahwa pertumbuhan di sektor kelautan dan perikanan, kata Bapak SBY, bisa digerakkan melalui konsep Minapolitan dan selanjutnya menjadikan Indonesia tampil sebagai negara produsen ikan terkemuka di dunia. Nah, ini harapan Presiden. Kalau Presiden mengharapkan begini, maka tugas kita bersama-sama harus melaksanakan apa yang menjadi harapan beliau. Yang kedua adalah kinerja para penyuluh yang saya katakan tadi, baik para penyuluh di kawasan-kawasan Minapolitan, di program-program yang kita telah buat untuk mina pedesaan dan juga untuk garam yang telah kita buat. Dan semua ini nanti berbentuk sebuah komunitas. Maka komunitas inilah yang kita gerakan hari ini, merupakan gerakan nasional masyarakat Minapolitan. Akan tumbuh sebuah masyarakat baru, dan masyarakat inilah yang kita sebut sebagai kelompok masyarakat Minapolitan. Dan masyarakat ini nanti akan semangat mengenai perikanan, baik dari laut maupun perikanan dari darat. Kemudian kita ingin sekali agar supaya ada kerjasama yang baik antara pemerintah daerah di tingkat kabupaten, kota, tingkat provinsi dengan kementerian kita. Kita punya staf dan karyawan lebih 10.000 orang. Nah, kita ingin agar supaya terintegrasi program kita tingkat nasional sampai ke bawah. Karena gagal apabila tidak bersama-sama kita laksanakan. Kita ingin agar supaya sumber daya manusia dalam bidang pelatihan, pendidikan di kelautan ini betul-betul menjadi perhatian kita bersama. Dan saya telah bekerjasama dengan Mendiknas dan beliau telah memberikan bantuan demikian besar buat kita, dan alokasi dari Mendiknas bantuan kepada kita cukup besar. Dan untuk membuat infrastruktur, saya telah bekerjasama dengan Menteri PU. Menteri PU telah mengalokasikan anggarannya kepada kita.
membangun jalan-jalan masuk ke kawasan-kawasan Minapolitan, membantu kita menyiapkan kawasan Minapolitan, anggaran dari beliau 1,7 miliar. Jadi anggaran Minapolitan ini berada di berbagai kementerian. 19 kementerian sudah mengatakan komitmennya untuk mendukung konsep pengembangan ini. Kemudian yang berikutnya, saya meminta kepada bapak-bapak, para gubernur, wali kota, dan bupati, agar supaya alokasi khusus yang kami berikan itu dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menaikkan produksi perikanan dan produksi kelautan yang ada. Dan harapan saya tadi, saya ingin ulangi sekali lagi, yaitu kita harapkan di tiap kecamatan paling tidak ada 3 orang penyuluh. Dengan demikian nanti kita akan punya kurang lebih 15.300 penyuluh. Dan ke 15.000 penyuluh ini mungkin bisa lebih nanti kalau ada tempat-tempat yang lebih tinggi kebutuhannya, nanti kita berikan lebih lagi. Jadi kalau ada kecamatan-kecamatan yang lebih besar permintaannya, produksi yang lebih tinggi, saya tambahkan lagi penyuluh-penyuluh di sana. Hadirin yang berbahagia, akhirnya saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Bob Sadino, Bapak Gubernur Sumatera Barat dan seluruh jajarannya, Bapak Bupati Pariaman beserta seluruh jajarannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para Bupati Wali Kota se-Sumatera Barat, dan juga kepada instansi baik sipil maupun militer yang telah mendukung kehadiran dan acara kita pada siang hari ini. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mencanangkan Gerakan Nasional Masyarakat Minapolitan untuk bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan pencanangan tombol stop kapal dan pengguntingan pita mode layanan internet kecamatan dan pengguntingan pita atau rangkaian bunga mode layanan internet kecamatan dalam memberikan satu pertanyaan rebutan kepada para peserta mode lomba lompat capir bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim sedang bersiap-siap untuk melakukan penekanan tombol stop kapal sebagai bukti pencanangan gempita di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Habis langsung aja. Ayo. Ya. Musik. Oke. Ini kok pemirsa, dengan telah ditekannya tombol sirene oleh Menteri Fadel Muhammad selaku Menteri Kelautan dan Perikanan menandakan bahwa Gerakan Nasional Masyarakat Minapolitan resmi dicanangkan di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat ini. Mudah-mudahan dengan dicanangkannya Gerakan Nasional Masyarakat Minapolitan ini bisa memberikan kontribusi besar terhadap Indonesia dalam menjadikan sebagai produsen ikan terbesar tahun 2015 nanti. Akhir kata, saya Diana Andrianti bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.